di dalam gugatan kan katanya Jeffrey wan prestasi. Jeffrey wan prestasi tidak menjalankan kontrak. Yang kami ingin mempertanyakan di mana letak wan prestasinya, pasal berapa yang dilanggar? Apa sih bang memberatkan bang untuk jadi pihak dari Devin Nicole yang jadi gagal ini perjanjiannya mediasinya? Kan mediasi itu kan mencari win-win solution. Nah kita memang masih belum bisa menentukan jadwal untuk Nicole itu sendiri. Kenapa? Ya karena memang posisinya memang waktunya belum ada. Waktunya masih belum bisa dipastikan. PSBB aja masih dilanjutin. Jadi memang agak sulit. Oleh karena itu kami masih tetap berharap bahwa memang di kedepannya memang ada mediasi di belakang dan bisa tercapai perdamaian. Tapi kalau enggak, yang pasti saya tekankan dari Jeffrey Nicole siap untuk mengajukan jawaban. Tapi Jeffrey Nicole masih membuka untuk ini bang ya, damai ya bang ya. Perdamaian itu kami nggak menutup kemungkinan. Yang pasti sebelum ada putusan bersifat berkekuatan hukum tetap, perdamaian bisa dilanjutkan. Jadi agenda minggu depan masih mediasi atau agenda minggu depan adalah pembacaan gugatan dari selama Jeffrey mau hadir silakan sebenarnya, tapi karena sudah dikuasakan oleh saya jadi menurut saya sudah terkabul. Tapi biasanya pengen Jeffrey hadir langsung nggak sih bang, maksudnya biar terang benerang gitu loh bang. Kan sudah ada kuasanya ya, apa yang inginkan dari Jeffrey gitu. Kalau saya sih sampai sekarang belum ada urgensi sih untuk Jeffrey hadir atau enggak. Bang, abang sebagai mewakili Jeffrey artinya bisa menyuarakan apa yang diinginkan sama Jeffrey dalam arti ketika win-win solution itu artinya ada salah satu pihak yang tidak mau memenuhi apa namanya perjanjian dalam arti ya mungkin kalau setiap pihak kalau kan ingin minta ganti rugi misalkan berarti kan tinggal ganti rugi ya artinya ya Jeffrey tidak ingin ada ganti rugi atau gimana? Ya sekarang saya luruskan dulu. Mana yang dianggap melanggar perjanjian? Kamu kan cuma baca di gugatan. Nanti kamu lihat jawabannya seperti apa. Jadi belum bisa menentukan bahwa Jeffrey Nicole memang wan prestasi atau enggak, atau melanggar perjanjian atau enggak. Enggak. Yang pasti saat ini mediasi kemarin itu kita mencari titik temu, jalan tengahnya. Jalan tengahnya kebetulan sampai saat ini belum ada. Jadi ya karena mediasi itu punya batas waktu, berarti sidang dilanjutkan. Tetapi nggak menutup kemungkinan untuk berdamai, kayak gitu. Jadi itu intinya bahwa ya kalau baca dari apa masih melihat dari gugatan, ya seperti itu nantinya. Tapi kan jawaban kami mana sih pelanggaran perjanjiannya, mana sih perjanjian pasal mana sih yang dilanggar? Gitu. Poinnya itu. Bang, sejauh ini kan kita sulit ya untuk bisa komunikasi sama pihak Pangkor. Maksudnya sejauh ini gugatan mereka itu terhadap Jeffrey sendiri seperti apa sih bang? Apakah adanya harus memenuhi kontrak itu ataukah ada jalan yeah. Atau seperti apa? Nah, di dalam gugatan kan katanya Jeffrey wan prestasi. Jeffrey wan prestasi tidak menjalankan kontrak. Yang kami ingin mempertanyakan di mana letak wan prestasinya, pasal berapa yang dilanggar? Intinya itu sih, karena ya nanti pada saat kita menyampaikan jawaban nanti saya akan sebutkan poin per poin jawaban kami seperti apa terkait dengan gugatannya Falcon. Oke. Berarti pas mediasi barusan poin terus apa yang diinginkan oleh Falcon sendiri? Ya mediasi barusan tuh kita hanya memikirkan bagaimana caranya untuk mendamaikan. Kita mencari win-win solution tapi memang sampai saat ini belum ada. Belum mencapai kata sepakat dan juga memang sulit untuk mencari waktu. Tapi memang pihak caranya pengen untuk Jeffrey membayar ganti rugi itu ya bang. Maaf gimana? Dari pihak Falconnya sendiri pengennya Jeffrey bayar ganti ruginya itu ya bang. Tuntutan yang di enggak. Kalau gini poin-poin mediasi saya nggak bisa sampaikan karena kan mediasi ya kan. Kalau seandainya tercipta perdamaian baru kita sampaikan perdamaiannya seperti apa. Tapi karena ini belum tercipta perdamaian dan masih mediasi dan tadi masih mediasi ya. saya kira nggak etis kalau saya sampaikan poin-poin mediasi. Peluang damai cukup lebar apa enggak? Peluang damai masih tetap ada selama belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Oke bang, siap bang. Ya. Terima.